Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Arknesia. Oke guys, hari ini kita akan lanjutin lagi main Ark Survival Evolve-nya atau Ark Prometheus ya. Oke, hari ini kita rencananya akan coba untuk timing boss atau ngesummon bossnya. Ini by the way gue udah grinding ya. Seperti yang di episode sebelumnya kan gue bilang gue bakalan ngegrinding resource-resource-nya sebelum kita timing bossnya ya. Jadi hari ini udah gue kumpulin, jadi masing-masing dino heart-nya itu udah gue kumpulin 8 ya. Jadi hari ini mungkin kita bisa 2 ya, 2 dino boss. Oke, hari ini kita bisa summon 2 dino boss jadinya ya guys ya. Oke. Oke, kalau gitu dimulai dari behemoth dulu atau ala kepencet. Kepencet, Pak. Bentar ya. Oke, dia tadi ngebuat Nidok. Nidok ini apa, guys? Oke, Nidok, behemoth. Oke, behemoth sama Nidok dulu deh, boleh lah ya. Oke, ini kita langsung aja ini. Aduh, kepencet tadi ya. Cuma enggak apa-apa lah, ya udahlah. Kita urutin aja dari kiri ke kanan, kiri kanan gitu ya. Oke, jadi biar adil, oke. Nah, ini masalahnya dia langsung ke taming atau harus kita lawan dulu ya. Coba from behemoth keep level 2, use it summon a powerful creature from here. Summon and powerful creature, ngesummon ya, bukan ngetaming ya. Oke, pertanyaannya ngesummonnya di mana nih ya, bentar. Oh my god, kaget banget. Aduh, naga ini banget sih idenya ya. Oke, bentar, ini kita pakai siapa guys? Ini gorilanya kagak bisa ini ya skillnya. Skillnya nggak bisa ngumpuk-ngumpuk dada, sayang banget ya. Padahal kalau bisa mantap banget ya. Oke, ini saya mana sih? Griffin. Oh, di sana ya. Soalnya kita pengen cari tempat buat lawan bos dulu. Di sini aja kali ya. Di volcano ya. Soalnya kan di volcano luas ya, agak luas kayak padang pasir. Terus nggak banyak objeknya juga. Oke, tapi di mana nih ya? Coba. Oke, volcano di mana ngelawan bosnya? Oke, ngelawan bos di sini kurang ya. Nah, di sini kah? Di sini banyak lapak nih ya. Ini apa, guys? Ini ada apa ini? Coba sebentar ya, sebentar kita lihat dulu kanan kiri nggak ada. Ini apa beginian? Oh, buat ini yang ngebuat ya. Elemen. A strength highly advanced material humming with energy. Iya, ini buat elemen ya. Cuma dia butuhnya gila. Apa itu? Butuh gem sama ini loh. Oke, di sini aja kali ya. Kayaknya di sini boleh ya. Coba nggak ada tertempat. Yaudahlah, di sini boleh ya. Di sini aja deh, di sini aja. Biar nggak usah jauh-jauh banget ya. Oke, kalau gitu kita summon aja bosnya. Oke, gua nggak tahu apakah ini langsung ke summon ke taming atau summon terus kita lawan dulu ya. Oke, bentar, konsum yang mana dulu guys? Ini dok lu ya, nih dok lu. Oke, 1 2 3. Oh, langsung nge-summon. Wih, mantap boy. Oke, langsung nge-summon ternyata ya. Oke, from Nidok guys, lihat guys. Iya. Oke, ini kita suruh land dulu. Langsung nge-summon ternyata, gila. Oke, langsung kita tes aja lawan bos ya. Kita coba lawan bos guys hari ini guys. Oke, awas. Awas. Aduh, bentar. Kebiasaan banget Griffin ya. Kebiasaan banget, sumpah dah. Ah. Ngapain sih? Diem enggak. Kebiasaan banget sumpah dah kalau punya Griffin ya. Diem enggak kamu? Oke, bentar, ini kita neutralin dulu biar viewer neutral. Oke, neutral aja. Ah, gila nyebelin banget kamu udah di Nova Dilo, enggak usah banyak gaya ya. Oke, gamanya turunin 4. Oke. Oke, kita oh my god. Nih dok, lihat nih ya. Saddle-nya saya nggak punya guys. Gimana yang bikinnya guys? Nidok guys. Nidok. From Nidok lab. What? Ada 2 level ya. Nidok cube level 1. Ini ada level 2-nya guys. Ya. Ada Nidok level 1, Nidok level 2. Oh my god. Boleh nih ya. Cuma masalahnya gue ngesaman bayam tadi ya. Ya cuma ininya. Aduh, ini bisa kita taruh kan di ini ya. Coba. Oke, bisa. Aduh, saddle-nya belum punya ternyata. Oke, ternyata dia langsung ke taming ya guys ya. Di rumah. Oke, kalau gitu kita parkir dulu. Berarti pakai apa ini kita? Saddle-nya ada nggak sih Nidok? Emang ada sini guys Nidok guys? Tuh kan nggak ada guys. Ngebuatnya di mana? Coba ini turtle saddle. Oke, bentar ya. Di mana ini buatnya ya? Bentar ya, kita taruh sini dulu deh, sini dong ya.
Nidoknya kita taruh dulu bentar. Kok megalodon sih? Oke, nidok, nidok. Twing. Oh my god, dia naganya gede banget ya guys, lihat guys. Kalau dibandingin sama si Prom Lightning ya. Oh my god. Sereman dia juga ya. Equip saddle to ride. Equip saddle to ride coba. Saddle yang mana? Ya, saddle-nya enggak ada pilihannya ya. Saddle access inventory option behavior. Saddle-nya apa, guys? Tuh ya. From Nidok. Ya bentar. Kalau pakai saddle ini bisa enggak? Armor Dragon. Coba. Saddle. Oh, bisa. Bisa ya. Dipakein saddle ini ternyata ya, saddle naga biasa ya. Ya berarti berlaku sama dino yang lain juga ya. Berarti berlaku sama dino yang lain juga. Kayak misalkan nanti nge-taming behemoth, dia kan mamut ya, kira-kira mamut sih kayaknya ya. Mungkin bisa dipakein pakai saddle-nya pro mamut ya guys. Oke, gamanya kita turun lagi 3. Oke ya, kita test drive aja dulu. Oh my god. Serem banget ini deh guys. Ih, seremnya ya ampun. Ya coba ya, skillnya klik kiri. Berisik banget gila. Ke jalanannya nggak terlalu berisik ya, kayak Karno atau Dodorexy. Cuma suara gigitannya liat ya. Suara gigitannya berisik. Oke, klik kiri, klik kanan. Ngeluarin nyembur api. C nya X, Control, Key, RT. T nya Kamehameha. Kayak Dodo Wyvern ya. T nya atau apa sih tadi? T ya? R. Oh, R-nya ya guys ya. Ini skill R-nya ya tuh ya. Nembak. Oke, mantap. Darahnya 324.000. Berarti kita naikin damage aja dulu. Oke, damage aja dulu ya. Oh iya, dia belum kita upgrade, guys. Pakai ini ya. Oke, ini tracker-nya ada nggak? Tracker-nya belum bikin lagi ya. Oke, bentar ya, kita bikin dulu tracker-nya, soalnya tracker itu penting banget. Ilah, Bambang. Gini amat. Trackernya bikin dulu. Tracker 1. Buat yang banyak aja deh langsung ya. Tuh, buat 10 aja langsung tuh. Soalnya kalau buat ini lagi capek lagi ya. Wah, jalan lambat banget. Bisa sambil lari nggak coba? Sambil lari ketahan ya. Sambil lari pun ketahan guys. Kalau lagi ngebuat ini ya, ngecraft ya, ngecraft. Oke ya, sudah kelar buatnya. Oke, kita langsung coba aja trackernya. Kita langsung pasang. Nah, gini kan enak. Oke, melee damage-nya lagi kita naikin. Oke, kita coba maunya nih ya, lawan bos ya. Pelan banget guys. Udah saya kasih ini ya, padahal ya. Sudah dikasih ini, masih lama aja. Masih lama ya. Oke, di sini nggak ada bos kah? Apakah di sini ada bos? Saya pengen coba lawan bos nih ya. Lambat banget ini ya. Coba lawan kamu coba. Berapa damage guys? Kita coba 7000. Oh my god, 7000 doang. Emang gak apa-apa. Oke, kamehamehamenya berapa nih? R-nya coba. Bos. Sakit banget. 6000 ya. Cuma kan karena dia damage-nya ngeburst, jadi sakit ya guys ya. Oke, bentar kita cari lagi. Kita cari lagi damage-nya. Oke. Damage ini kita naikin lagi. Melee damage atau ini dulu ya. Damage lu deh ya, biar sakit soalnya. Oke, damage lu fokus full damage. Jadi kalau lawan bos dia sakit ya. Oke, di sini kemarin ininya mana ya? Si harpinya. Si harpi bukan di sini ya. Kemarin saya ketemu harpi guys, masalahnya guys. Harpi tidak ada di sini. Nah, di sini. Si harpinya di sini ya kalau nggak salah ya. Oke, harpi, where are you? Nah, ini ya. Bisa nggak kita lawan? Wah, dia nggak mau juga ya. Kenapa nggak mau sih? Malah dia yang kena. Si Torsbearer ya. Oh, ini kena ya. Kena guys. Kena. Cuma harus ke tengah banget ya. Coba. Ini mana sih? Darahnya. Nambahnya cepet banget lagi. Kita tembak coba. Oke, harpi. Alah, harpinya kok jadi di ngebelin dah. Oke, coba kita sambil terbang ya.
Harpinya kenapa jadi ngambang begini, Pak? Oh my god, dia berubah. Guys, guys, enggak kelihatan, guys. Prom Harpy Boss. Buset, langsung 40 juta darahnya. Oke, kalau gitu kita fokus damage lagi ya, berarti kita. Eh, guys, 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 enggak kelihatan, guys. Bentar, guys. Enggak kelihatan, enggak kelihatan. Gila, dia berubah. Oh my god, lihat, guys. Prom Harpy yang dari kambing jadi Dodo Rexy. Oke, coba kita lawan aja. Gak kuat. Eh, gak kuat. Gak kena, gak kena. Kok semburan kita gak masuk sih? Semburan kita gak masuk, guys. Coba kalau kita tembak. Ya gila, ini efek-efek ininya yang ini ya, bikin gak kelihatan. Gak kelihatan, gak kelihatan. Aduh. Efek itunya bikin gak kelihatan, Pak. Bentar, 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 bentar. Tuh ya, efek merah-merah ini buat apa sih? Aduh. Aduh, tolong dong yang bikin mod. Yang bikin mod tolong dong. Oh my god, gila gila. Damage kita kagak dia enggak masuk, guys. Gila gila gila, damage sakit banget damage-nya. Setengah langsung darah. Darah kita langsung setengah, gila. Coba ya. Kita tes ini ya, coba ya. Si siapa ya? Si Behemoth coba ya, coba. Kok damage kita enggak masuk ya? Kadang masuk, kadang enggak gitu ya. Aneh ini mod. Mana efek merahnya ini lagi? Ngeganggu banget, buat apa coba ya? Nah, ini ada chip nih ya, ada chip. Coba kita lawan chip. Kita lawan chip, kena enggak? Harusnya sih kena. Kita lawan chip, kena tuh. Wah. Aku mati. Mana deh guys? Mana deh guys? Sini kamu, sini kamu, sini kamu. Mamam tuh. Enggak berkutik ya. Enggak berkutik ya. Chip udah enggak berkutik guys sama ini ya, sama bos-bos ini. Biasanya kan kita kewalahan ya. Sekarang kita udah kuat guys. Mana deh tadi? Cuma ini loh. Yang gue heran kok gak kena-kena gitu. Mana dia, mana dia? Mana dia bosah? Tiba-tiba hilang guys. Mana dia guys tiba-tiba? Oh ini. Coba ya kita ajar lagi. Diajar pun. Oh ini kena, ini kena, ini kena. Kena kan? Enggak kena, salah. Enggak kena, enggak kena, enggak kena. Coba R R R R. Kita sembur. Disembur enggak kena juga. Oh my god. Bagaimana cara kita melawannya? Oke, sebentar kita baca mungkin ada keterangannya. Enggak ada ya. Harpy Boss coba. Kalau misalkan kita cari tahu di ini ada enggak? Harpy Boss enggak ada. Oke, di sini Harpy enggak ada juga. Coba kalau pakai Behemoth coba ya. Kita tuker dulu dinonya pakai Behemoth. Oke, kita pakai Behemoth dulu ya. Jadi kita taruh dulu. Oke, kita masih ada Behemoth ya, cuma masalahnya saddle-nya, Pak. Saddle-nya lupa saya bikin ya. Oke, bentar bentar bentar. Kalau gitu pulang dulu deh ya, pulang dulu. Pulang dulu nanti kita balik lagi ke sini. Oke, kita ke kandang dulu. Oke, oke, ini taruh dulu di sini. Oke, ini kita apa ya? Damage lagi. Terus darah sedikit ya. Oke, darah 400 ribuin. Oke, Behemoth-nya kita spawn dulu. Eh, spawn-nya di sini ntar malah ketabrak ya. Gila, ternyata gorila, guys. Ternyata gorila ya, bukan ini ya, bukan apa sih? Bukan mamut, bukan mamut. Kirain bakalan mamut ya. Oke, kalau gitu ini pakai saddle ini aja deh ya. Kita pakai saddle si ini aja, si Prom ini. Oh my god. Monarch gila. From Behemoth Monarch gila ya. Ya kita taruh aja. Eh kita taruh, kita naikin. Gede banget lagi, bus. Gila, gila, gila. Coba kita lihat. Tuh ya. Dia hampir sama kayak ini sih. Cuma lebih gede sedikit ya. Terus ada ininya sedikit apa sih? Ada huruf X ininya loh di belakang punggungnya. Oke, bentar kita lihat lagi. Di kiri. Di kirinya seperti ini ya, kayak gorila. Kayak si power gorilla di kanan. Sama aja ya, cuma mungkin. Nah ini ada gelombang ininya nih. Ada skill ininya ya, ngepuk-ngepuk dadanya nih ya. Nah ini deh guys yang gue cari. Soalnya gelombang ininya dia bisa ngeburst ya. Klik kiri, eh klik kiri. Klik Q, R, T. Nggak ada ya. Oke, basically sama kayak power lightning dragon. Eh power, prom power dragon. Eh gorilla ya, prom power gorilla. Cuma dia ada tambahan skill
dadanya ini. Nah, dadadadadada. Dan dia lebih gede ya, dua kali lebih gede ya. Gila. Nah, coba ya, apakah dia bisa ngelawan si ini, coba ya. Darahnya pun gede, guys. 400.000 ya. Oke, kita balik lagi ke tempat yang tadi, siapa tahu kena. Oke, kita coba ya, siapa tahu damage-nya kena atau masuk ke si bosnya, si RP. Oh ya, ini belum kita upgrade ya. Oke, belum kita upgrade trackernya. Nah, gini ya. Cuma ini nyebelin banget, guys, efek merah-merah ininya, guys. Kena nggak? Nggak kena juga. Gila. Harus pakai apa, guys? Kena tuh ya, 91.000. Kena nggak sih? Kena nggak sih? Nggak kena, nggak kena, nggak kena. Gimana, guys? Ngelawannya, guys? CCCX. Nggak kena, nggak kena. Nggak kena, nggak kena, nggak kena, nggak kena. Nggak kena juga, nggak kena juga. Gak kena juga, gimana ini? Mungkin pakai bos yang tiernya lebih atas lagi kali ya. Kabur, 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 kabur. Aduh. Efek merah-merahnya ini loh, aduh, ganggu banget ya. Gak kelihatan, gak kelihatan. Aduh, pakai dia gak kena juga, kenapa ya guys ya? Entah mengapa ya. Coba kita lawan bos lain aja dulu ya. Mungkin pakai ini kali ya, pakai tier bos yang lebih di atasnya lagi nanti ya, coba ya. Oke, coba lawan dia. Mamam tuh. Gili-gili. Oh, mamam, 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 mamam. Langsung pada mati ya. Mamam nih, mamam. Sakit banget. Sakit banget tuh ya. Bisa kalian lihat sendiri. Tuh ya, enak ya damage X-nya ini, guys. Enak, guys. Damage gelombangnya ini enak ya. Oke, kita naikin lagi damage-nya, full damage biar sakit. Oke, bentar, kasih movement dikit. Nah. 188.000 tuh. Ini ke Dino biasa sih ya. Cuma kalau ke bosnya tadi kenapa nggak masuk gitu ya? Entah mengapa, guys. Kayak, oh my god, ini lompatnya kenapa ke atas sih? Kenapa nggak ke depan gitu ya? Kenapa lompatnya tidak ke depan? Oke, ini kita bersihkan dulu. Sampai nge-lag, sampai nge-lag. Oke, awas, awas. 500.000, 700.000. Tapi ini ke Dino biasa ya. Kalau ke Dino mode nggak masuk kayaknya. Atau mungkin kalau ke bos dia masuk, cuma karena defense-nya tebel jadi kekurang gitu ya. Damage kita jadi 1000 mungkin ya. Entah mengapa, guys. Ya coba klik kiri, klik kiri. Tuh ya, nggak masuk, entah kenapa ya. X lagi, X-nya nggak masuk. Klik kanan. Klik kanan nggak masuk. C-nya, C-nya nggak masuk. Aduh, nyebelin dah. Menyebalkan, menyebalkan. Oh my god, itu kenceng banget larinya. saya mau mati, saya mau mati, saya mau mati. Bentar deh. Kalau gitu kita coba lawan bos lain coba ya. Kita pulang dulu ke kandang. Aduh, kenapa sih lawan kamu nggak bisa? Aduh, kenapa lawan dia nggak bisa ya? Jangan parkir sini, bentar-bentar. Jangan parkir sini, jangan parkir sini. Oke, bentar. Kita parkir sini dulu. Aduh, entah kenapa, guys. Kita lawan bos yang lain dulu. Sembari kita tes lagi damage ini ya. Oke, apakah di sini ada bos? Terakhir di sini ada Yutiranus. Oh, Yutiranusnya masih di bawah, guys. Oke, coba ke si Osiris lagi ya. Dia udah spawn lagi. Oke, bentar, coba kita lawan. Gak masuk lagi, guys. Oh, masuk. Dapat, 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 dapat. Oke, dapat ya. Semburannya masuk, semburannya masuk. Coba kita gigit. Dapat ya, ngelawan dia easy, guys, easy banget. Lawan Osiris easy banget, sekali hit doang ya. Oke, coba kita tes lagi ke Dino yang lain, ke boss yang lain ya. Oke, damage-nya lagi kita naikin bersakit. Movement tadi mah ya. Movement aja tadi tuh lambat banget. Movement-nya kurang banget ini ya. Ya, apakah ada boss lagi di sini? Coba di sini biasanya ada boss nih. Oke, nggak ada. Oke, di atas sini coba. Oke, di atas sini nggak ada juga. Oke, di gurun kah? Apakah di gurun ada? Oke, apakah di gurun ada? Apakah di gurun ada? Oke, di gurun kita cari-cari dulu. Ya tadi ke Osiris masuk ya damage ya. Entah kenapa, guys, nih, guys. Suka begini nih motor. Damage 51.000. Itu kalau dikaliin mungkin damage kita bisa ratusan ribu ya. Sekitar 500, 700 mungkin. Atau mungkin bisa 1.000.000 ya, guys ya. Soalnya kan damage nyembur itu kan sakit ya, ngeburst gitu.
Oke, nggak ada lagi kah di sini? Ya, apakah ada bos? Apakah ada harpy di sini? Terakhir ada harpy soalnya di gurun sini. Ah, ini ada harpy guys, ini guys. Coba ya kita tembak. Tak kena apa ini, nggak kena loh. Coba di kanan, disembur kena. Disembur kena ya. Oke, kita sembur lagi, disembur kena ya. Disembur kena. Klik kiri. Klik kiri nggak kena. Ya dia berubah guys, dia berubah guys. Dia berubah, dia berubah, dia berubah. Oke, dia lagi berubah ya. Dia lagi berubah. Kalau kita tembak coba. Tuh, nggak kena. Cuma kalau disembur masuk. Kalau disembur api masuk, cuma kalau disembur kayak lightning gini gak masuk, entah kenapa tuh ya. Coba kita sembur lagi. Oh my god. Dia apa sih namanya? Oke, harpy ya, masih harpy. Di kanan gak masuk. Di kiri. Oke, ke kiri gak masuk juga. Aduh, entah kenapa dah ini ya. Aduh. Oke, mungkin sih kalau menurut gua harus pakai ini ya, dino yang tier di atasnya ya, ngelawannya ya. Soalnya kan di cube-nya itu kan banyak tuh ya. Di cube-nya banyak bos yang bisa kita summon. Terus juga ada bos yang terakhir tuh ya, yang di cube-nya tuh, yang warnanya agak beda gitu. Warnanya agak kuningan cube-nya. Cube-nya merah, cuma latarnya kan agak kuning gitu ya. Mungkin pakai bos yang itu ya guys, saya baru bisa ngelawan si harpy ya. Oke guys, jadi itu aja untuk episode kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Nanti kita lanjutin lagi untuk nge-summon atau typing boss selanjutnya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye.